Dan jemaah sekalian, menuntut ilmu itu adalah satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Sebagaimana kata Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu adalah satu amalan yang tidak bisa disamai, tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun bagi orang yang benar niatnya dalam belajar. Maka murid-murid beliau bertanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana benarnya niat dalam belajar agama? Kata beliau rahimahullah, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu adalah dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Dia niat mengamalkan ilmu itu dan juga mengajarkan kepada orang lain. Saat itulah menuntut ilmu menjadi amalan yang bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kita menuntut ilmu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kelak di kemudian hari kita akan ajarkan kepada orang lain. Kenapa jemaah sekalian? Pahala menuntut ilmu sangat besar. Karena ketika kita mengajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi investasi terbaik kita. Itu akan menjadi investasi terbaik kita untuk kehidupan masa depan kita, bukan masa depan 20-30 tahun yang akan datang, tetapi masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah mati.